tanggal 19 Januari hingga 4 Maret 2018, taman di depan Balai Kota Wina ini diubah menjadi gelanggang es yang sangat besar. Dan inilah surga bagi pemain ice skating. Peminatnya mulai dari orang muda, dewasa, hingga tua main ice skating di sini. Gelanggang es luas 8.000 meter persegi ini dibuka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Terletak tepat di depan Balai Kota, pengunjung juga bisa menyusuri track ice skating yang dibuat khusus melingkar, mengitari pohon-pohon yang ada di taman. Menjelang malam, gelanggang ini terlihat lebih indah dengan gemerlap lampu yang menerangi taman dan juga Balai Kota. Biaya tiket sebesar 6,75 euro atau sekitar 123.000 rupiah.